Setelah Piala AFF U19 dan Indonesia menjuarai Piala AFF U19 tahun 2024. Selanjutnya tak berapa lama lagi kualifikasi AFC U20. Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia PS Maladewa. Pada Jumat 27 September 2024 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Timor Leste PS Indonesia. Pada Minggu tanggal 29 September 2024 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia PS Yaman. Live Indosiar kemungkinan main di Gelora Bung Tomo. Dan inilah grup-grup di kualifikasi Piala Asia 20. Ada grup A, Vietnam, Syria, Bangladesh, Bhutan, Guam. Grup B, ada Uzbekistan, Bahrain, China Taipei, Kamboja, Nepal. Grup C, ada Korea, Lebanon, UEA, Kuwait, dan ENMI. Grup D, Australia, Arab Saudi, Palestina, Afghanistan, dan Macau. Grup E, Tajikistan, Oman, Malaysia, Sri Lanka, dan Korea Utara. Grup F sendiri ada Indonesia, Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Grup G ada Iran, India, Laos, dan Grup H ada Irak, Thailand, Filipina, dan Brunei. Grup I ada Jepang, Kazakhstan, Myanmar, dan Turkmenistan. Grup J ada Jordan, Qatar, Singapura, dan Hong Kong. Kita doakan agar timnas bisa memetik hasil yang terbaik dengan tangan dingin pelatih coach Indra Syafri. Indonesia bisa juara di Piala Asia U20 dan membuktikan pelatih lokal itu terbaik.